Sering saya menyampaikan pengajian judulnya anak durhaka orang tua atau orang tua durhaka kepada anak. Selama ini selalu yang dibahas adalah anak durhaka orang tua. Apa tidak ada orang tua durhaka sama anak? Suatu hari ada seorang bapak konon menghadap kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sambil menyeret anaknya dan berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tolong nasihati anakku ini. Anakku ini durhaka kepada orang tuanya." Maka Umar pun langsung menatap dengan tajam anak itu dan dikatakan, "Wahai anakku, kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Anak itu cerdas. Dia berkata, "Wahai Umar, bolehkah saya bertanya?" "Silakan, tanya apa?" "Saya pengin tahu. Sebenarnya anak ini punya hak enggak kepada orang tuanya? Atau dengan kata lain, apakah orang tua ini punya kewajiban kepada anaknya?" Kata Umar, "Iya, punya kewajiban." "Apa kewajibannya?" "Satu, memilihkan ibu yang baik. Memilihkan ibu yang baik. Dua, memberi nama yang baik. Tiga, mengajari Al-Quran kepada anaknya." Ketika mendengarkan jawaban dari Umar Ibn Khattab, maka anak itu langsung berkata, "Wallahi, demi Allah wahai Umar, dari tiga ini tidak satu pun yang ditunaikan oleh bapak saya. Pertama, saya dicarikan ibu yang buruk akhlaknya. Dua, saya dikasih nama dengan nama yang jelek." "Apa nama kamu?" "Nama saya wahai Umar Jual." "Apa namanya?" "Jual." "Jual itu apa?" "Jual itu kalau panjenengan itu nama binatang. Nama binatang. Kalau panjenengan di pinggir jalan itu ada muntuk-muntuk warnanya hijau. Apa itu? Telepong. Di telepong itu biasanya ada binatang. Warnanya hitam. Kerjaannya mengukir di atas telepong. Apa itu? Namanya apa? Lalat. Bukan lalat, yang hitam itu loh. Kayak kumbang. Kumbang hitam keliling gitu. Itulah Jual. Saya dinamai oleh bapak saya Jual. Kalau sekarang mungkin Gudel gitu ya." Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, wahai Umar, saya ini tidak pernah diajari oleh bapak saya Al-Quran walaupun cuma satu huruf pun. Begitu mendengar jawaban dari si anak, yang awalnya Umar mau marah sama anak itu, langsung Umar berbalik marah kepada orang tuanya. Dia berkata kepada bapak tadi, "Pergi kamu. Jangan engkau mengeluhkan mengapa anakmu durhaka kepada dirimu, karena sejatinya anakmu durhaka kepada dirimu gara-gara kamu yang dahulu durhaka kepada anakmu."